Fakta menarik bison, fauna asli Amerika Utara. Hai kids, ada yang sudah pernah melihat bison? Bison merupakan mamalia yang termasuk dalam keluarga Bovidae sama seperti kerbau dan sapi. Bison merupakan hewan asli Amerika Utara. Mereka pernah menjadi hewan yang sangat penting bagi budaya penduduk asli Amerika. Yuk kita cari tahu fakta menarik tentang bison. Mamalia terbesar di Amerika Utara. Bison merupakan hewan asli dan menjadi salah satu mamalia terbesar di Amerika Utara. Bison memiliki tubuh yang besar dan sangat berat. Panjang tubuh mereka sekitar 1,5 hingga 2 meter dan berat mencapai 900 hingga 1800 kg. Bulunya sangat tebal. Hampir seluruh bagian tubuh bison tertutupi oleh bulu yang lebat. Bulu yang sangat tebal ini membuat mereka tampak semakin besar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dapat menunjukkan suasana hatinya. Saat ekor bison berdiri tegak, itu artinya ia sedang marah loh. Hampir terancam punah. Bison sempat terancam punah karena eksploitasi oleh manusia. Namun sekarang populasinya sudah kembali pulih. Bisa berlari kencang. Meski bertubuh besar dan berat, bison ternyata bisa berlari dengan kecepatan 35 km per jam. Berbeda dengan kerbau. Secara sepintas, mungkin kita melihat kerbau mirip dengan bison. Tapi, ternyata keduanya sangat berbeda loh. Bison dan kerbau merupakan dua jenis hewan yang berbeda, namun masih tergolong dalam satu keluarga. Kerbau termasuk hewan yang menyukai air, sehingga hidup berkelompok di sekitarnya. Dalam satu kelompok, ada sekitar 50 hingga 500 kerbau di alam liar. Sedangkan bison lebih banyak menghabiskan waktu bersama kelompok kecil. Bison hanya akan berkumpul dalam kelompok besar saat musim kawin. Kerbau sering berkubang di sungai atau lumpur untuk menetralkan panas di tubuhnya. Namun, bison enggak melakukan hal ini karena mereka biasanya tinggal di padang rumput dengan iklim dingin dan mempunyai bulu yang tebal. Berperan penting dalam ekosistem. Bison ternyata berperan penting membantu ekosistem di sekitarnya. Uniknya, kotoran mereka di padang rumput bisa menyuburkan tanah. Selain itu, bison juga merupakan mangsa dari serigala dan hewan-hewan lainnya. Jika manusia terlalu banyak mengambil bison, maka keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang bison.